Kita rilis ya. Kita rilis biar lestari. Ada angin ya. Wih. Berangin bosku. Berangin. Berangin sekali. Oke, kita rilis. Mantap. Kita rilis. Oke. Segerombolan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Hamdan Margono. Apa kabar teman-teman semua yang ada di Indonesia? Salam-salam buat yang ada di Malaysia ya, yang ada di Brunei, yang ada di Thailand ataupun di Amerika Serikat. Nah, semoga kalian semua diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Oke. Baiklah bosku, di video kali ini kita akan mengecek bubu sapu jagat lagi ya bosku. Ngecek bubu sapu jagat, video yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih kan. Moga-mogaan kita nanti dapat ikan toman besar lagi ya. Untuk spot pemasangan seperti ini bosku. Kita harus melewati sungai dahulu. Oke ya bosku, mantap jiwa. Dan sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, lanjut kita ya ke bubu yang pertama. Ada penampakan buaya itu ya bosku. Wah, buaya mau mangsa, mangsanya. Nah, kita hindari dulu ya. Oke, mantap jiwa. Banyak ini bos. Nampak bergelombang. Wih, banyak ikannya ya bosku. Tuh, bersusun dia ikan lele lembatnya. Pulang injap udah separuh timbul itu ya bosku injapnya. Nah, lama nggak kita jenguk ini, sekitar 4 hari. Air kan bersurut, udah agak kekeringan ini. Nah, kalau ninjap agak gantung sedikit, tapi masih juga dimasuki ikan. Oke ya bosku, kita angkat langsung ya. Mantap jiwa, langsung saja. Oh. Ada yang mati ya bos, namanya ya. Lumayan banyak ya ada lembatnya ha. Campur ada bujuknya juga ini ha. Pelan target kita toman bos ya. Kasih rezeki ikan lele lembat, mantap juga ya kan. Ini pemasangannya seperti ini ya bosku. Nah, ini hari itu udah pernah kita review juga pemasangan yang seperti ini. Nah, seperti ini pemasangannya bosku. Dia kalau untuk toman dia memang suka yang di sela-sela cepitan agak-agak kecil itu. Oke, tapi ini yang masuk moma, yang masuk malah ikan lele lembat. Tapi nggak apa-apa, mantap. Ini udah ada yang dimakan sama kawan ini ya bosku. Nih, baru udah agak lama dia, baru kita tengok. Oke, kita masukkan ke jerigen terus. Kita masukkan ke jerigen terus. Op. Ini 2,5 kilo ada ini ya bosku. 2,5 kilo.
jepit. Oke, kita pindah ya bosku. Ini udah dangkal sekali airnya, takutnya nanti ngecek trip depan udah kekeringan dia. Ya, kita pindah yang agak dalam sedikit. Mantap jiwa. Oke, kita pindah. Jalan mundur kita ini, bosku. Jalan mundur. Sini tadi kita ada nampak tempat yang agak mantap sedikit. Nah, ini bosku. Oke. Ini kita carikan gili lembat dia kalau begini pemasangannya ya bosku. Nah. Mungkin besok ikannya lili lembat. Yang busuk-busuk seperti inilah di pinggir-pinggir gini kan. Nah. Ini muncung apa mulut injaknya hadap ke sana. Oke, mantap ya bosku, lanjut kita ya. Wih, itu udah nampak bergelombangan tuh ya bosku, nampak bergelombangan dari kejauhan. Banyak lagi nih ya bos. Tuh kepala gabusnya nampak sampean. Tuh. Nampak-nampak ikannya di dalam. Nampak-nampak. Ikannya di dalam nampak-nampak. Kelihatan kan bosku? Oke, langsung saja kita angkat ya bosku. Mantap jiwa. Kan gabus campur bosku ya. Banyak rezeki kita hari ini ya bosku, alhamdulillah. Nih rezeki ikan lele. Lele lembat, rezeki ikan gabus. Mantap ya bosku. Oke, kita tuang ke jerigen ya bosku. Ini banyak juga nih. Imbang-imbang sama yang tadi nih ya bosku. Nah, masih imbang-imbang sama yang tadi isinya. Cuma ini bedanya, ini banyak ikan gabusnya. Ikan gabus sama ikan bujuk. Ikan lele lembatnya cuman 1, 2, 3, 4 ekor ikan lele lembatnya. Ikan gabusnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Ikan sepatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor. Oke, langsung saja kita tuang lagi ke jerigen. Oh, ini ikan yang tadi ya bosku. Wih, baby tomannya udah lemas ini, baby tomannya yang tadi ya bosku. Ya agak lumayan ya bosku. Kerul, ada kerul gitu ya. Nah, udah setengah jerigen ya bosku, baru 3 bubu. Udah setengah jerigen. Oke, mantap ya. Mari kita setor dulu ke apa ya bosku ya. Takutnya nanti baby tomannya mati pula nanti kan. Kita setor dulu ke pondok. Setor dulu ke pangkalan sampan but. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya bosku dan nyalakan tombol loncengnya. Sini lagi bosku, masih di tempat yang sama. Oke, lanjut lagi kita berdayung sampan mengikuti sungai Amazon.
sungai yang penuh predator, predator ganas. Wih, ini buku yang lagi bos, buku yang lagi bubu kita. Sampai basah bos, mak bengkak, bengkak sampai bubunya bos. Oke, cuman ini ya, kita taruh kamera dulu ya bos ya. Kita pasang kamera dulu. Biar mantap jiwa, ini banyak ini. Langsung saja kita angkat ya. Banyak ini isinya bos. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tak sabar ya bos. Tekan tombol subscribe dulu bos. Dan nyalakan tombol loncengnya. Oke. Mantap jiwa. Banyak bos. Muntah tak jadi sampai ya. Gerombolan bos. Baik bos, hampir separuh. 4 kilo ada ini ya, 4 kilo ya bosku, banyaknya. Sampai turun kita dari sampan. Ada babonnya. Sekali lagi, ini babonnya bos. Mantap ya. Oke, mantap jiwa, jiwa dan ragaku, ya ilah pokoknya. Kita tuang ya, mantap. Hop, kita tuang. Jadi kita nuangnya ke dalam goni aja biar nggak lompat. Kalau kita taruh di jerigen, lompat nanti dia. Banyak ini bos ya, banyak sekali, banyak sekali. Banyaknya nggak umum, orang umum, kata orang Tulungagung, wokeh orang umum. Ini bisa ada kuah, ada kuah, 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 ada kuah, 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 kuah. Oke ya, mantap ya bosku. Tulen gabus semua, tulen ada babonnya satu tadi nampaknya ya. Ada babonnya satu bos, keren, mantap jiwa, jiwa dan ragaku, ya ilah pokoknya. Oke, ini dijerikan pun kita banyak. Berapa kilo kita dapat ini ya. Oke ya bosku, pasang lagi ya, mantap jiwa. Tidak disangka tempatnya seperti ini, hasilnya lumayan. Oke ya bosku, mantap, lanjut kita ke bubu berikutnya. Mantap jiwa. Yang di sana nggak nampak bubu kita bos, tidak nampak di sana. Oh, terplanting ya bosku, ada goyangannya tuh. Tuh bosku bubunya. Nampaknya ada tomannya dia bos, ada tomannya, ada tomannya, ada tomannya itu bos, terplanting bubuknya bos, tuh bos, tuh, tuh, wih besar tomannya bos, besar sekali tomannya, tuh, Oke, kita pasang kamera ya bos ya, biar mantap jiwa.
ya bosku. Tuh dia, nampak putih-putih, nampak putih-putih ini ya tomannya ini ya, ini dia. Oke, kita angkat langsung ya. Kita turun, takut jebol nanti. Induk beongannya bos, ada beongannya. Wih, sayang sekali. Besarnya nggak umum. Besarnya bosku. Besarnya bosku. Aku udah mati. Aduh, udah mati bosku. Aduh. Sampai nggak muat bosku. Keluar dari injek kedua buntutnya. Ada babynya tuh juga ya bosku. Ada baby tomannya juga. Kasihan. Induknya mati ya bosku. Tuh, belum rezeki kita ya. Wih, besar kali ini ya bosku. Jatuh bosku. Besar bosku. Mati. Wah, berat. Udah busuk bosku. Sayang sekali kan. Udah timbul. Udah timbul bosku. Taruh sini bosku. Wah, kelamaan kita ya bosku. 4 hari lah pula kita tengok. Kasihan anaknya ini ya bosku. Kasihan baby tokomannya. Kasihan anaknya. Jadi anak yatim. Aduh. Belum rezeki kita ya bosku. Mantap. Mantap jiwa. Anaknya kita keramba aja ya. Kita masukkan keramba. Kalau nggak masukkan keramba nanti dibantai sama yang lain. Karena udah nggak ada induknya. Induknya udah modar. Nah, jadi kita masukkan keramba aja ya bosku. Mantap jiwa. Sampai terplanting bubunya ya bos. Aduh. Oke. Busuk bosku, mau cuma makan ini. Aduh, sayang sekali. Oke, kita rilis ya. Kita rilis biar lestari. Ada angin ya. Wih, berangin bosku. Berangin. Berangin sekali. Oke, kita rilis. Mantap. Kita rilis. Oke, mantap. Belum rezeki ya bosku, dapat toman kita mati. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe ya bosku, dan jangan lupa kunjungi channel saya yang lain. Dan jangan lupa kunjungi video-video saya yang lainnya, karena nggak kalah seru dengan video yang ini. Mantap jiwa. Terima kasih teman-temanku sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Selamat berjumpa di video saya yang selanjutnya. Oke. Dadah. Mantap jiwa. Belum rezeki. Sedih rasanya bosku, dapat besar mati. Nah, sedih sekali kan. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Kita udah diberi ikan banyak. Ini satu lagi dijeregen penuh. Oke, mantap.